Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Pacilnya ya, yang seperti biasa akan mengutak-ngatik teras rumah orang ya, atau koleksi bunga di sekitar kita ya. Ini ada kunjungannya di rumahnya Mbak Ani ya, dan itu bapaknya pun lagi nengok-nengok koleksinya ya. Ini sangat luar biasa ya, kita eksplor aja, nanti kita sorot aja ya satu persatu apa koleksi bunga Mbak Ani ini ya. Nampaknya sangat luar biasa ini koleksinya. Dan ini masih pagi ya, pecinta bunga di seluruh Indonesia. Dan jadi mbaknya pun lagi siram-siram itu, siram-siram bunganya supaya segar-segar ya. Kita sorot aja satu persatu koleksi beliau ya. Sangat luar biasa ini, terasnya sederhana, koleksinya kayak hutan ini ya. Hutan belantara penuh dengan bunga nih. Kita sorot aja satu persatu ya. Kita mulai saja ya. Sorot satu persatu koleksi bunga Ibu Ani ini ya, yang sangat luar biasa ini koleksi beliau nih, yang dari pertama aja ya, pecinta bunga di seluruh Indonesia. Ini ada koleksi beliau nih, nah, Kalatea-nya ya, yang sangat luar biasa. Ada juga Miana-nya nih, sampai sana banyak ya, berjejer. Nah, ada juga nih bunga pakisnya ya di atas nih, luar biasa ya koleksi beliau ini. Ada juga nih sejenis puringnya ya. Berbagai jenis tanaman hiasnya ya. Ada juga ini aglonema lipsticknya ya. Luar biasa nih. Ini ada juga nih sensiteranya ya, atau lidahnya ya. Dan ini sejenis sosor bebeknya mungkin ya, yang variegata ini ya, sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa ya koleksi beliau nih. Kalau kita tengok keseluruhan kurang lebih seperti ini ya. Geser terus ya ke sampingnya terus. Ini koleksi Mbak Ani ini sangat luar biasa ya. Nah, sampai ke sana ini penuh dengan koleksi bunga beliau ya. Sangat luar biasa. Kita cek aja satu persatu ya. Kita sorot aja dari dekat ya koleksi bunga beliau ini, sangat luar biasa, banyak sekali koleksinya, jenisnya nih. Ini salah satunya mungkin ada bunga mawar berdurinya ya. Nah, dan juga ini berbagai macam bunga pinka nih ya, potnya pun cantik-cantik ini ya. Dari ada rak-rakan yang kecil tadi ya, ini kita ada juga nih rak-rakan yang agak tinggi sedikit ini ya, berkoleksi bunganya pun sangat luar biasa ini ya, komplit sekali ya. Nah, dan mungkin ini salah satunya, ada juga nih koleksi Ibu Ani ini. Ini jenis tanaman hiasnya kalau orang sini bilang sedap malam ini ya, sangat luar biasa ya. Nah, dan di sebelahnya juga nih ada juga koleksi beliau nih. Ini yang udah nggak asing lagi ini ya, untuk koleksi bunganya atau tanaman hiasnya ini, janda bolong namanya nih ya. Dan ke sebelahnya juga nih ada koleksi beliau nih. Ini mungkin begonianya ya, sangat luar biasa ini, udah rimbun sekali ya. Dan berbagai macam ini jenis aglonemanya nih ya, luar biasa ya. Potnya pun cantik-cantik ini.
Bergeser ke samping terus ini ya, mungkin ada sejenis puring ini yang sangat luar biasa nih. Dan yang ini yang sangat luar biasa ini ya, untuk pecinta bunga di seluruh Indonesia ini mungkin entah apa jenisnya ya. Nah, komen aja di kolom komentar nanti ya, ini siapa yang tahu nama jenisnya ini, komen aja ya. Ini sangat luar biasa nih, unik nih. Cantik. Untuk koleksi tanaman hiasnya ya. Sangat luar biasa nih, sangat rimbun sekali, banyak berbagai macam ke sana pun ya. Luar biasa nih ya. Nah, dan ini beliau nih lagi ngecek-ngecek koleksinya ya. Mbak Ani ini sangat luar biasa ya, sampai ke sana bunga semua ini ya, kita sorot aja nanti persatu-satu. Sangat luar biasa, atas bawah tersedia ini koleksi beliau ini. Dan ini mungkin salah satunya ya, yang lagi mekar-mekarnya ini bunganya. Sangat indah ini ya. Seindah namanya ini ya, ini namanya Nusa Indah ya. Sangat luar biasa ini koleksi Bu Ani ini. Dan yang ini apa nih Mbak namanya Mbak? Arman? Air mancur. Sangat luar biasa ini ya koleksi beliau nih. Ini namanya kata tuan rumahnya air mancur ini. Persis kayak air mancur ya. Dan di sebelahnya ini ada juga nih bunga onggol kambojanya nih ya. Sangat luar biasa nih. Cantik-cantik sekali, lagi mekar-mekarnya ini bunganya pun ya. Nah, sangat luar biasa nih ya koleksi beliau ini. Dan ternyata koleksi beliau ini dijual juga ya untuk mbak-mbaknya di Cinta Bunga seluruh Indonesia nih. Kunjungi aja rumahnya Mbak Aninya ya. Sangat luar biasa nih. Dan ada juga nih sangat luar biasa nih, cantik sekali nih. Namanya ini kata tuan rumahnya buntut kucing ini ya. Sangat luar biasa ini ya. Selain yang di samping tadi ya, kita masuk aja ke teras utamanya ini. Ini koleksi bunga beliau ini sangat luar biasa ya, sangat komplit sekali. Ada juga nih alokasia atau kaladiumnya ya, sangat luar biasa. Bergeser ke sebelah bawah ya, ada juga nih aglonema, mungkin ini jenis bigroy ya. Sangat luar biasa nih. Pot-potnya pun sangat luar biasa ya. Dan sana nih sangat luar biasa koleksi beliau ini ya. Nah, dan ini apa nih namanya ini Mbak? Lancuran. Hah? Lancuran. Lancuran. Oh, ini tanaman hiasnya sangat luar biasa ini ya jenisnya. Ini namanya kata tuan rumahnya lancuran ini. Dan bergeser sebelahnya ini apa nih Mbak namanya ini Mbak? Kok unik sekali ini. Puring juga. Ini sejenis puring ya mungkin ya, tapi entah apa jenisnya ya. Ini sangat cantik sekali nih, kaladiumnya pun udah sangat besar. Dan di sebelah bawah ini ada juga nih koleksi beliau nih, Philogendro mungkin ini ya Pak ya. Sangat udah rimbun sekali ini pilonya. Sangat luar biasa ya pilogendronya. Nah, dan ini sangat luar biasa nih. Jenisnya entah apa nih, sangat rimbun sekali ya. Di sebelah ini sangat lebat. Ini bergeser terus ke sini ya. Koleksi bunga beliau ini sangat luar biasa nih. Ada juga di sini tersedia kalatea. Sebagai jenis kalatea ya. Dan ada juga nih kalatea meraknya mungkin ya. Sangat luar biasa. Lanjut aja ya ke rak-rakannya ini. Ada juga nih koleksi Bu Ani ini raknya yang
dipadati dengan berbagai jenis tanaman hiasnya ya. Yang paling atas ini mungkin ada 3 jenis aglonema nih ya. Sangat luar biasa nih. Potnya pun serasi dengan warna aglonemanya ya. Sangat luar biasa. Ini mungkin jenisnya aglonema hijau ya. Nah, sangat mantap sekali nih. Dan juga berbagai jenis kaktus ini ya. Ada juga di rumah Bu Tani ini. Sangat luar biasa ya. Berbagai jenis kaktus ada di sini. Dan tak lupa pula nih si raja bunganya pingkan ya. Ada juga di sini ya. Pingkannya setengah separuh itu kena ayam. Pingkannya udah habis katanya. Sangat luar biasa nih ya. Dan juga berbagai sensitera mungkin ya. Atau lidah sirip kuning ini ya. Sangat luar biasa nih. Sampai ke belakang sana. Bapaknya ya. Sangat luar biasa koleksi bunga ini. Nah, luar biasa nih sampai ke belakang ini. Berbagai jenis tanaman hiasnya ada di sini ya. Aglonema listik. Dan itu tadi ya penelusuran Mas Pacilnya di rumahnya Ibu Ani. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk Kindra ya, pecinta bunga di seluruh Indonesia. Yang ini sangat luar biasa ya kunjungannya di rumah Mbak Ani ini. Mempunyai banyak koleksi tanaman hiasnya ya, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kita semua. Mudah-mudahan ini jadi contoh koleksi bunga mbak-mbaknya, ibu-ibunya di seluruh Indonesia ya. Dan sangat luar biasa ya koleksi beliau ini. Dari Mas Pacilnya ucapkan terima kasih aja ya untuk semuanya yang udah subscribe. Terima kasih yang belum subscribe, subscribe aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.